Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua buat para pembaca. Anda bersama saya Ikhwan Nazri dan ini adalah ulasan Apple Watch Sport. Dan di tangan saya adalah Apple Watch Sport dan kalau kita lihat di sini adalah antara muka dia. Dan salah satu perkara yang agak menjengkelkan adalah kita tak dapat nak mengadjust. Kita dapat nak mengubah tetapan bila screen dia akan turn off. So, macam sekarang ni dia on, sebenarnya dia off. Lepas tu bila kena touch lah, bawa on balik. Okay, back. So ini adalah digital crown di sebelah sini dan ini adalah butang yang membolehkan anda menelefon kawan-kawan yang anda kawan-kawan dan juga keluarga yang anda telah tandakan sebagai favourite. Okay, ini adalah digital crown dan ini adalah butang yang membolehkan anda menelefon rakan-rakan. Ini adalah mic, sorry, ini adalah mic dan ini adalah speaker. Pada belakang jam ini terdapat sensor-sensor yang berkaitan, iaitu sensor pengesan degupan jantung dan juga ini berfungsi sebagai pengecas, platform pengecas. Dan di sini terdapat butang yang digunakan untuk menukar tali. Lihat ya. Jadi cara untuk menukar tali agak mudah, okey. Dan hanya perlu selitkan. Okey. Dan jika anda lihat di atas ni terdapat ikon kunci di mana dia akan meminta saya untuk memasukkan kunci. Mungkin sebab saya telah menangkan tali jam, jadi saya akan key in password sebentar. Okey. Jadi dah masuk dan okey, ini adalah muka jam dan dari atas adalah notification. Okey, dan dari bawah adalah glances. So glances kita boleh tukar. Kita boleh tukar nak letak apa? Macam kita nak letak aplikasi tertentu yang memang dah ada untuk Apple Watch. Jadi kat sini adalah control pada phone. Kalau yang ni kalau saya nak ping phone. Okey. Kalau terletak salah letak ke apa ke? Ini adalah aplikasi Sunrise dan buat masa ni dalam tempoh terdekat tiada sebarang event. Tadi adalah audio, control audio. Ini adalah degupan jantung dan ya dia sedang mengira tapi saya tak pakai jam. Jadi kalau kita lihat belakang tu lampu hijau sedang menyala. Okey, tak apa, dia akan bagi pacak yang salah. Saya akan teruskan. Ini adalah battery remaining. Bercakap mengenai kuasa Apple Watch ini, saya charge biasanya bila balik charge malam, mungkin dalam battery dia dah 2% ke apa. Bila siang tu lepas subuh dah start pakai dan battery dia dapat bertahan sampai isyak. Jadi tak adalah teruk sangat. Orang kata macam teruk tapi kalau dikatakan kalau benchmark teruk tu dikatakan kalau bateri boleh tahan macam Pebble tu, itu lain cerita lah. Pebble boleh bertahan sampai 5-7 hari. Apple Watch hanya boleh bertahan selama kurang dari 1 hari. Yang mana anda terpaksa mengecasnya sebelum anda tidur. Kalau tidak, anda akan mendapat jam yang berkilat tapi tiada kuasa. Okay, jadi saya akan masukkan ke semula password ini. Jadi seterusnya, pada glances, tadi bateri remaining. Ini adalah aktiviti anda. Macam sekarang ni tengok saya tak banyak bersenam sebab poster kan. Oh, ada notification. Oh, ni notification akan hadir sebegitu pantas. Dan okey, Facebook belum mencana. Okey, sama kita nak favorite atau retweet. Dan sekarang ni sebab saya sedang menggunakan akaun Tekong yang apa mengikuti perkembangan emas.id dan saya tekan retweet dan dia akan retweet lah. Ni adalah cuaca dan ni adalah lokasi rumah dan yang ni kenapa kosong? Oh, Maybank to you. Maybank to you pun sekarang ni mempunyai aplikasi yang khusus untuk Apple. Oh, dah keluar dah. Close down. Saya takkan enter lah. Bukan banyak baki pun. Okay, jadi dan okay, digital crown di sini berfungsi untuk navigasi keseluruhan keseluruhan antarmuka pada Apple Watch. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tekan lagi sekali, jadi anda akan dibawa ke paparan menu semua aplikasi yang berkaitan, semua aplikasi yang telah dipasang pada Apple Watch. Dan agak lancar. Dan kalau kita zoom. Okey, boleh zoom. Dan kita akan tengok. Ini adalah kegunaan digital crown. Kalau kita tekan home, dia akan home balik. Kalau kita tekan dua kali, dia akan melancarkan aplikasi yang dilancarkan sebelum ini. Boleh dikatakan sebenarnya digital crown ni agak membantu tapi pada masa sama kadang-kadang agak mengelirukan sebab kita boleh touch dan kita boleh kontrol guna crown. Okay, jadi kalau katakanlah ni swarm, saya nak check in kat sini. Jadi saya akan swarm. Loading. Oh, something wrong.
mungkin saya tak ada internet ataupun mungkin ia tidak berjaya mengesan lokasi tempat ini. Refresh. Ah, Taman Kelahiran Shah Alam. Okey, check in lah. Check in. Yep, check in. Swam. Oh, Taman Tasik Saya Berjaya lah sekali. Okay, back. Jadi ya, itu adalah Swam. Dan banyak lagi benda yang boleh dilakukan pada Apple Watch. Dan saya nak demonstrasikan panggilan. Panggilan anda boleh memanggil favorite, recent atau context. Jadi contohnya kalau kita nak call favorite, sebab saya selalu nak call Aman mesti dah bangun kot. Nak sembang Jumaat dah. Call Nisa dulu lah. Hello. Hello, nak cuba lagi call. Boleh. Hai pembaca, penonton Aman. Awak dah makan? Jangan pelik-pelik dengan aku, boleh tak? Dia marah. Okeylah, jadi anda dah dapat lihat kualiti suara. Nisa nak cakap apa Nisa kepada ulasan ni? Kepada Telkom, tanya kerana finally dapat mencuba Apple Watch yang anda idam-idamkan, memandangkan anda seorang Imam Ifat. Kepada semua penonton dan pembaca Aman, Ziyosh. Okay, thank you. Okay, jadi kat situ kita dapat lihat kualiti suara, dan sebenarnya saya boleh dikatakan agak jauh daripada mic ni sebab yalah tengah buat rakaman video kan. Okay, jadi saya dan kat sini ada semua orang favorite, back, dan ada voicemail juga kalau nak contact, dan kalau listen akan keluar semua nombor-nombor yang tadi lah, dan okay, tak boleh dedahkan nombor PDPA. Okay, dan ulasan ini adalah dibawakan oleh WeChat, dan kalau kita lihat WeChat adalah salah satu aplikasi pemesejan yang menerima apa orang kata spotlight masa keynote. Okay, jadi ini adalah bahagian moments. Jadi saya akan back kepada okay, ini adalah antara muka asal WeChat sebelum anda masuk ke mana-mana menu. Sekarang ini saya tiada sebuah message, dan kalau pada friends, mari kita lihat, tekan butang ini. Okay, ada request dan ada juga radar. Jadi kalau request tengok, buat masa ni tiada sebuah request, tak ada orang suka saya kot. Dan kalau klik pada radar, ding, tell your friends ni untuk open radar. Mungkin tiada mereka yang berdekatan dengan saya. Back. Dan tengok, the navigation confusing sikit. Saya kena tekan atas pula. Dan kita lihat pada moments, tadi ada terbuka sikit. Moments, okay, sedang loading. Okay, ini adalah saya punya moments, tapi saya tak pasti kenapa gambar tak load. Okay, bawah tu adalah Josh Lim, Bro Framestone. Amboi. Cuba kita try seorang. Okay, selamat malam korang. Klik. Detail. Apa boleh buat? Tekan lama sikit. Oh, boleh like, boleh komen dan juga boleh buka pada iPhone. So, katakanlah tekan like. Okay, dah like kot. Tekan lagi sekali. Kita komen. Kita tengok. Kita boleh reply apa. Oh, kita boleh gunakan kawalan suara. Wey, bro. The lady back off. Okay, done. Weibo up. Oh, dan dia akan menggunakan. Saya tak pasti sama dia terus. Weibo lady bit of it. Ini agak kelakar. Dan, sekali-sekali. Comment. Wacaya sama lu, bro. Dan. Yep. Dan buat masa ini mungkin penterjemah atau pengancaman suara tidak mengesan bahasa Melayu. Jadi okay, kita back pada details dan moments, dan di sini ada QR code yang memudahkan anda untuk menunjukkan kod, membolehkan rakan-rakan yang menggunakan WeChat berhampiran anda untuk mengesan kod ini dan memasukkan anda dalam rangkaian kawan-kawan anda. Jadi itu sahaja ulasan mengenai Apple Watch. Boleh dikatakan Apple Watch ni adalah satu produk yang masih lagi baru, dan macam anda lihat tadi menjengkelkan pasal screen yang tengok dia dah time out dah. Okey, jadi itu saja daripada saya, Ikhwan Azri, dan terima kasih kepada WeChat kerana meminjamkan jam tangan ini kepada kami selama seminggu, dan jumpa lagi pada video yang lain. Sekian, bersama saya Ikhwan Azri, Josh.